kita. Maka sebab benda kita rasa kita boleh buat, kita akan buat dan kita nak buat, sebab masa itu kita tidak ada iman sekejap. Oh ni tak boleh ni duit orang ni. Tak apa muai jahal, letak nama muai. Aku tukar upah 1,000 baht, tukar nama. Boleh. Nah, oh seronoknya boleh 70,000 duit orang lain, boleh ke kita belanja sakang. Eh, belanja sakang. Tapi ingat, siapa yang makan makanan yang haram atau sumber yang haram, sembahyangnya tidak diterima. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salati ahadikum ma fi jawfihi haram. Allah Taala tidak akan terima solat kamu yang ada dalam perutnya harta yang haram. Sekarang ramanya orang makan harta haram. Betul tak? Tak takut sikit pun menipu kerja di pejabat, tipu pejabat, kontraktor tipu orang kampung, orang kampung tipu kontraktor, kerajaan tipu rakyat, rakyat tipu kerajaan, bini tipu laki, laki tipu balik bini, anak tipu ayah, ayah tipu anak. Tolak sekarang kita duduk dalam negara penuh penipuan. Bukan kerajaannya tipu rakyat, rakyat tipu dah kerajaan, tipu orang mati-mati tipu belaka. Dah bila nak jadi molek ni? Nah, kita kan nak balik, kerajaan pun akan diadili di mahkamah syariah, di mahkamah syariah depan Allah di mahsyar nanti. Dan kita pun juga rakyat akan diadili juga mahkamah syariah, iaitu dah di padang mahsyar nanti. Nah, kerajaan tipu rakyat, tonton dan kon-kon. Kalau tonton dan kon-kon sokong saya, saya tidak akan lupakan nasib tonton dan pon-pon. 5 tahun baru saya pergi balik cari tonton dan pon-pon. Minggu 3 minggu ni sibuk nak jadi calon. Gila nak jadi calon. Faham tak? Dok sibuk nak buat kebajikan, dok sibuk nak tunaikan amanah yang telah diberikan selama 5 tahun. Betul tak? Ingat baik, setiap daripada sen yang kita ambil adalah amanah. Kita akan ditanya satu demi satu di padang mahkal tadi. Hei si pulang, bayi si pulang, muka yang menjadi wakil rakyat. Nampak? Ha. Di kampung gajah planet marah. Ya wakil rakyat, saya. Apa kamu buat selama 5 tahun untuk menyenangkan orang-orang kampung kamu? Saya buat 4 buah rumah banglo, tapi untuk saya belaka. Ini bukan cerita sini, ini planet marah eh. Jangan nak ponah pula, lalu kira ponah kau Facebook ni. Betul tak? Maka susahlah di akhirat nanti, lalu dia hombang ke dalam api neraka. Malam ini kita beri tazkirah mana-mana yang nak jadi pemimpin. Ingat, kalau dia nak sangat jadi pemimpin, Allah tak tolong dia. Tapi kalau dia layak menjadi pemimpin, dia bukan nak jadi pemimpin, dia telah diamanahkan, maka dia terima amanah itu, Allah akan tolong dia. Itu saja beza ni. Nampak? Ha. Dia ni masuk kampung, dukung anak orang. Tengok orang dukung. Dulu tak dukung, dah masuk kampung. Dia ni tengok budak-budak dukung, siap lambung. Au! Kita kata, aku kau pernah hotok kan? 4 tahun mu nak lambung anak orang, mu baru sekarang mu nak lambung anak orang. Oh, pergi kedai ni, pergi kedai kopi Terengganu kan? Mahal tak? Ha. Dia masuk, dia berhenti kereta, duduk minum air. Ha, tak ada orang salang dia. Lepas tu dia kata, bayar semua. Bayar semua. Tu RM3.50, RM2.08, RM6.10. Dia bayar satu kedai. Habis banyak, lebih kurang hampir mencecok RM19. Dah kentang kopi kapung. Kenapa? Mua ulu sutil cecok air kopi berapa sen kan? Bukan hotel 5 bintang pun. Chicken chop. Nah. Jadi dah 5 tahun berlalu baru nak bayar belanja orang. Apa tujuan nak buat baik tu? Ini masalah tu menjadi persoalan. Kalau kita kata, ya marah. Tapi tak apalah, kena kata juga untuk beri tazkirah. Bukan kita marah, tazkirah.
yang jadi Perdana Menteri, yang jadi timbalan, yang jadi menteri, yang jadi kabinet, ini tazkirah. Ingat, nak mu ada kuasa, maka gunakan kuasa untuk bantu agama Allah. Gunakan kuasa untuk bantu rakyatmu biar mereka senang. Kalau tidak, kamu akan diazab di akhirat nanti kerana tidak menunaikan amanah. Orang yang tidak menunaikan amanah yang telah diberikan kepada dia, dia akan diheret lalu dihumban ke dalam neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Dia kata, hau sedap ngajar tu kata korang masuk neraka. Neraka hokmu. Kita kata, bukan hak aku bodoh. Tetapi neraka milik Allah. Allah yang cerita, buat gini masuk neraka, buat gini tak masuk, buat gini masuk. Kita tolong kabur je. Jangan marah. Nah, adinun nasihat. Eh? Ha, takkan kita nak masuk dalam parlimen pulak. Eh? Nak tazkirah dinu, tembok lari habis. Eh? Haa.